Kembali lagi bersama saya Metokmen. Apa kabar semuanya? Semoga keadaannya semuanya sehat walafiat ya. Di video kali ini saya akan mereview Hotel Mambruk di Anyer ya, dari A sampai Z, dari depan sampai belakang, dari ujung sampai ujung. Jadi pertama kali masuk kita check in di resepsionis itu setelah booking ya, jam 2 siang. Setelah mendapatkan kunci, kita langsung menuju ke kamar. Jadi ini adalah tipe yang superior ya guys, karena yang deluxe itu kita nggak kebagian habis, dan bentuk kamarnya pun beda. Ini yang superior, ini satu lantai. Kalau yang deluxe itu dua lantai, nanti ada sebelah sana. Ini kondisinya di depan kamar seperti ini, dan untuk kondisi kamarnya seperti ini ya guys ya. Ini kamarnya sama seperti kamar hotel lainnya, cuman ini kamar mandinya transparan, yaitu kelihatan kalau dari tempat tidur. Itu sangat disayangkan. Terus yang kedua adalah di sini disediakan semprotan nyamuk. Jadi karena ini daerah pantai, mungkin banyak nyamuk ya guys, jadi pasti disediakan semprotan nyamuk setiap kamar. Nah sekarang kita akan menuju kamar deluxe yang tadi saya sebutkan di awal, itu dua lantai. Nah ini untuk deluxe parkirannya di sini, kita akan telusurin. Seperti inilah kondisi kamar deluxe-nya, langsung menghadap ke pantai. Ini luar biasa ya, sangat indah, masya Allah. Ini dia pantainya. Kenapa? Yang tadi terlihat dari kamar deluxe ya guys. Ini ya Allah, masya Allah, ini sangat indah sekali. Selanjutnya kita akan ke tempat utama dari hotel ini ya guys ya. Ini dekat sama kamar saya tadi itu, yang superior, yang parkirnya di sana itu ada mobil. Kemudian kita masuk saja lewat sini, dan ini adalah best view, pemandangan terbaik di Hotel Mambruk Anyer ini. Selamat menikmati. Untuk restorannya, khusus buat makan malam atau sarapan pagi, lokasinya ada di sini ya guys ya. Ini tepatnya di sebelah kolam renang yang tadi kita lihatkan. Di sini kalian bisa sarapan pagi mau di dalam ruangan yang ber-AC atau di luar ruangan yang pemandangannya menghadap ke laut dan kolam renang. Oh iya, di belakang restoran tadi saya sempat lupa, ini ada tempat lapang ya guys. Ini masih tahap renovasi, yang nantinya akan dibuat playground buat anak-anak serta tempat olahraga. Jangan lupa untuk foto-foto di sini ya, jika kalian nantinya mau ke sini atau yang mau kedua kalinya ke sini. Ini tempat wajib untuk foto di Hotel Mambruk ini. Informasi penting ya guys, jadi di sini ada peraturan, kalau mau berenang di kolam renang sini harus menggunakan pakaian berenang. Kalaupun kita punya pakaian berenang, itu untuk yang cowok bisa lepas baju pakai kolor saja. Cuman untuk perempuan
disarankan tetap sama pengelola harus menggunakan baju renang. Kira-kira begitu. Tibalah di penghujung video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video saya selanjutnya tentang otomotif dan jalan-jalan. Terima kasih, see you. Kapal tongkang.